Berikut 7 malaikat yang paling terkenal di dalam Alkitab. Inilah ketujuh malaikat yang paling terkenal dalam Alkitab. Siapa saja mereka? Simak video ini sampai habis ya. Yang pertama adalah Mikael. Sering digambarkan sebagai pemuda tampan memiliki sayap yang berwarna biru terang dan bercahaya, pedang terhunus, perisai serta timbangan keadilan. Dia tidak pernah terlihat tersenyum setelah neraka diciptakan. Dia diciptakan sebelum Gabriel. Tuhan telah menciptakan malaikat Mikael dan memberikan kepadanya tanggung jawab alam, hujan, salju, guntur, petir, angin, dan awan. Tuhan telah menunjuk ciptaan lengkap malaikat untuk membantu dia dan ditempatkan di bawah komandonya. Yang kedua adalah Gabriel. Nama Gabriel berarti Man of God, atau Gabriel merupakan salah satu dari dua malaikat ranking tertinggi. Dia adalah malaikat terkemuka dan berdiri di hadapan Tuhan sebagai asistennya. Dia adalah malaikat akan kabar sukacita, kemanusiaan, kebangkitan, surga rahmat, dendam, kematian, wahyu, kebenaran, harapan, pembawa berita, pembawa yang mengungkapkan jawaban, dan pembuat perubahan. Yang ketiga adalah Raphael. Nama Raphael berarti Medicine of God. Raphael dibebankan tugas untuk menyembuhkan bumi dan memiliki tugas khusus untuk melindungi anak muda dan orang yang tidak bersalah. Dia adalah malaikat doa, kasih, sukacita, providensia, penyembuhan, cahaya, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan. Dia dikaitkan dengan musim semi dan kelahiran kembali. Di atas segalanya, ia adalah malaikat penyembuhan. Yang keempat adalah Jobel dan Sapil. Jobel dan Sapil, namanya berarti Beauty of God. Jobel adalah malaikat surga dan malaikat pelindung seniman. Malaikat pencerahan, yang mencerahkan kesadaran kekuatan, cahaya dalam diri sendiri, perasaan, melalui radiasi pencerahan, menjadi aspirasi untuk hal-hal rohani. Ia membantu dalam menyerap informasi, pembubaran kebodohan, kesombongan, dan pikiran sempit, dan eksposur kesalahan di pemerintahan dan perusahaan. Jobel membantu dalam mengurangi polusi, membersihkan planet bumi, dan membawa kepada umat manusia karunia kecantikan. Yang kelima adalah Uriel. Nama Uriel berarti God is my light, atau fire of God. Uriel adalah malaikat terkemuka di pengetahuan dan memiliki banyak sebutan sebagai Sareb, Kerub, Regent of Sun, fire of God, dan Angel of Presence. Sebagai salah satu anggota yang paling setia dan berdedikasi, Uriel juga ditempatkan bertugas untuk menjaga Tartarus atau jurang maut. Yang keenam adalah Azrael. Azrael atau Azrael, the angel of death, malaikat Gabriel sering digambarkan sebagai malaikat tangan kanan Tuhan yang menjadi pelaksana kehendaknya di dunia ini, sehingga apa-apa yang direncanakannya pasti terjadi di dunia. Sementara itu, malaikat Azrael menjadi malaikat yang paling ditakuti oleh manusia dan semua makhluk hidup lainnya, karena tugasnya adalah mencabut nyawa dan menghentikan segala kemungkinan dari jalan kehidupan manusia. Yang terakhir adalah Israfel. Israfel atau Israfil dikenal sebagai Burning One dan Angel of Song, merupakan malaikat pelindung tamu yang dikatakan memiliki suara termanis dari semua makhluk Tuhan yang menyanyi dan memuji Tuhan dalam 1000 bahasa yang berbeda. Pada akhir dunia, Israfel akan turun ke bumi dan berdiri di atas batu karang yang suci di Yerusalem, dan akan meniup sangkakala mengagumkan yang akan membangkitkan orang mati dari tidur, dan mereka akan memanggil semua yang pernah hidup untuk tampil dan diadili.